Alhamdulillah, kita semua masih dipertemukan di puasa kali ini. Nah, di masa pandemi seperti ini, aku mau bercerita tentang apa sih kegiatan sebagai asisten rumah tangga di Hong Kong itu. Juga gak pernah libur, sama majikan gak boleh libur, kayak gimana? Bosen gitu. Kali ini aku mau bercerita tentang keseharianku selama pandemi. Yang enggak boleh libur kayak gitu, apa sih kegiatannya, kayak gini-gini aja bosen kayak gitu ya. Nah, sebenarnya di waktu pandemi seperti ini kalau majikan enggak memperbolehkan libur, ya oke-oke saja sih ya, asalkan ada uang penggantinya kayak gitu ya. Nah, tapi di sisi lain aku pribadi itu bosen, sudah berapa lama nggak ada libur, nggak ketemu dengan teman kayak gitu ya. Nah, aku nggak kekurangan ide kayak gitu ya. Aku punya YouTube kayak gitu, aku punya channel YouTube kayak gitu. Dulu sebelum aku punya channel yang namanya itu channel tentang memasak apa, aku kan suka memasak ya, aku bikin channel yang khusus memasak. Apa yang aku bisa, aku video, nah aku upload kayak gitu aja, hanya asal-asalan. Pertama kali aku ingat itu sama Mas Sandro, beliau yang selalu mensupport meski aku belum pernah ke komunitas beliau ya. Tapi aku kalau ada kesulitan apapun, aku selalu tanya kepada Mas Sandro kayak gitu, yang orang ganteng sandonya. Terima kasih ya Mas Sandro, semoga komunitas YouTuber Hong Kong tetap berjalan jaya selalu, sukses selalu di tahun keempat ini.
Nah, di sini aku bercerita tentang keseharian kayak gitu. Sebenarnya bosen sih ya. Terus mau masak memasak itu ya harus curi-curi waktu. Karena majikan ini, si bos ini selalu standby 24 jam. Awalnya sih aku takut ya. Takut mau bikin video kayak gitu. Terus lambat laun sudah di titik bosen kayak gitu. Aku cerita kepada majikan, kepada si bos bahwa aku mau bikin video, unggah ke YouTube aku kayak gitu aja, terus terang ngomong gitu. Nah, itu awalnya proses mengedit aku nggak bisa apa-apa, itu aja aku upload kayak gitu, masak-masak kayak gitu. Nah, sekarang ini alhamdulillah ya, YouTube aku sudah berjalan kayak gitu. Dan jangan lupa berkunjung ke Reza Rahma. Nah, channel YouTube aku Reza Rahma. Terima kasih kepada YouTuber Hong Kong, komunitas YouTuber Hong Kong. Terima kasih kepada Mas Andrew yang telah membimbing saya meski nggak pernah saling tatap muka kayak gitu ya. Maksudnya membimbing cuma tanya lewat WhatsApp kayak gitu. Jadi keseharian saya selama pandemi ini hanya di rumah, nggak pernah libur, dan aku buat kegiatan-kegiatan yang positif. Contohnya, meskipun kita itu asisten rumah tangga di Hong Kong ya, harus kreatif, kegiatan yang positif. Besok kalau sudah kita enggak bekerja seperti ini, itu bisa dilanjutkan kayak gitu. Nah, aku suka memasak, jadi aku bikin channel YouTube Reza Rahma yang berisikan tentang masak memasak. Jangan lupa ya, like, subscribe, komen, share. Terima kasih sebesar-besarnya, dan tetap jaya komunitas YouTuber Hong Kong.